Kembali lagi di YouTube channel aku. Video kali ini aku mau nge-review masker dari Garnier. Si Garnier ini ngeluarin masker yang bentuknya sheet mask dan ada tiga varian. Varian yang pertama yaitu varian Sakura White. Varian yang Sakura White itu berfungsi atau berguna untuk mencerahkan kulit yang kusam. Dan yang kedua, varian pomegranate atau delima yang berfungsi untuk kulit kering. Dan yang ketiga itu dari green tea. Varian dari green tea itu cocok banget buat kalian yang kulitnya berjerawat atau kombinasi. Jadi kalian bisa pilih dari tiga varian tersebut varian mana yang cocok buat masalah kulit wajah kalian. Dan di video kali ini aku mau gunakan yang varian Sakura White. Seperti yang sudah aku bilang tadi, varian Sakura White itu digunakan untuk kulit kusam. Jadi aku memilihnya karena wajah aku saat ini sangat-sangat kusam. Oke, sekarang aku udah nggak sabar pengen gunain masker sheet dari Garnier varian Sakura White seperti ini tadi. Oh ya, yang membuat aku bingung itu di kemasannya ini ada tulisan kalau 1 mask sama dengan 1 minggu serum. Pertama aku lihat tulisan ini aku bingung, maksudnya tuh apa sih? Dan ternyata di belakangnya itu ada penjelasannya. Aku baca dulu ya. Tiap lembarnya menutrisi wajah dengan 1 minggu kadar konsentrasi serum. Masker ini didesain dengan ekstra sakura untuk kulit tampak cerah merona. Dan hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan. Jadi si Garnier ini juga bisa loh untuk melembabkan wajah ternyata. Jadi sekarang aku mau gunain maskernya. Pertama aku buka dulu. Sayang banget. Dan kalau kalian nggak ngerti cara pakainya, di belakangnya ini sudah ada cara pakainya. Wangi banget. Dan ternyata masker sheet ini ada dua lapisan, yaitu yang berwarna biru dan berwarna putih. Jadi aku mau buka dulu ya. Ups, kebalik. Oh ya, kalau kalian mau gunakan masker ini, kalian harus ingat yang berwarna biru itu dipakai di depan dan yang warna putih di dalam. Aku mau pakai dulu di wajah aku. Dan tada! Ternyata mataku kebesaran. Kalian aneh nggak lihat aja aku seperti ini? Mungkin ini karena aku pakai hijab ya. Dan kita lepas dulu yang warna birunya.
Oh ya, maskernya ini lentur banget, jadi bisa dibentuk elastis gitu. Tentara. Kalian aneh gak sih lihat wajah aku? Seperti ini. Saat masker ini menyentuh wajah aku, itu rasanya dingin banget. Dan di kemasannya ini, katanya biarkan masker menutrisi kulit selama 15 menit. Jadi aku akan tunggu selama 15 menit menggunakan masker ini. Aku akan kembali lagi ke kalian. Dadah! Hai, sekarang aku sudah 15 menit gunakan maskernya dan aku mau lepas maskernya ini. Oh ya, saat aku gunakan masker ini, gak ada rasa perih atau rasa cekit-cekit gitu, gak ada. Jadi, rasanya itu enak. Kalau kalian pengen tahu rasanya, kalian bisa cobain sendiri. Dan kalau kalian pengen beli masker ini, kalian bisa beli di Indomaret. Karena kemarin aku belinya di Indomaret dan harganya itu sekitar 20 ribuan. Nah, ini wajah aku setelah aku pakai masker dari Garnier. Wajah aku masih basah. Karena ini masih ada serum dari si masker ini. Segitu dulu review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka video ini. Dan komen di bawah kalau kalian pengen aku buat video apa lagi dan kalian ada masukan buat aku, silahkan aja komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.